walaupun kuil ni belum dibina, kesesakan yang akan berlaku dekat sini akan membawa sampai ke 1 ke 2 kilometer dekat jam setiap kali waktu orang balik kerja. Penduduk Taman Medan bantah kelulusan tak dijangka bina kuil Hindu. Penduduk Islam di Taman Medan, Petaling Jaya, telah menyuarakan rasa tak puas hati mereka mengenai projek pembinaan kuil Hindu di kawasan perumahan mereka. Jadi kalau adanya pembinaan baru dengan kawasan yang jalan depan ni, dia bukan lurus tau. Jalan ni dia bengkok. Betul-betul kat situ. Maksudnya kalau dia buat pintu keluar masuk, dia akan boleh mengakibatkan kemalangan. Yalah, maksudnya kesesakan tu akan bertambah lagi teruk. Kalau kita tengok kondo ni yang dah siap, yang boleh masuk bila-bila masa je, penduduk tu boleh masuk ke situ. Anggaran kat situ ada 1,200 pintu. Maksudnya kalau kita kali dua, satu rumah tukar 2 biji kereta, boleh jadi 2,000 lebih kereta yang akan menggunakan jalan yang sama. Sebab dia tak ada akses keluar masuk yang lain. Inilah jalan satu-satu yang nak masuk. So kesesakan tu akan bertambah lebih teruk, lebih padat. Lepas tu kalau dia nak dirikan juga kuih tu dekat situ, kita boleh agaklah apa yang akan berlaku kat situ. Maksudnya, perancang bandar ni, pada pandangan saya lah, saya rasa, dia perlu ada satu kiraan, maksudnya untuk lagi 20 tahun, 30 tahun ke depan, adakah sesuai, maksudnya kesesakan ni akan bertambah lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. So, kami ambil keputusan, sebelum benda ni dijalankan, kami keputusan bantah supaya tidak didirikan. Tapi persoalannya, ada yang kata, mereka bantah sebab isu keagamaan. Ya betul. Ha, nak tahu lebih lanjut? Tunggu part seterusnya nanti. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.